Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan menjelaskan cara memasang kain payung ini pada kerangka ini. Oke, lanjut. Kerangka pertama dikarkan ini dikebiakan, terus dicopot atau dilepaskan dulu topi atasnya ini menggunakan tray, yaitu alat bantu tool namanya tray. Lanjut, kita masukkan kainnya. Oke. Nah, taruh kainnya di atasnya, kita paskan pas lubangnya ini. Kita masukkan pada lubang yang tadi. Nah, ini tutupnya ini tadi masukkan ke dalam sini. Pas lubang ini. Pas lubang yang ini. Nah, paskan lubang yang ini. Untuk mengepaskan atau menempatkannya harus dirayangi kalau sini, diraba-raba kalau bahasa Indonesianya. Nah, diraba-raba, kalau sudah pas tinggal di scroll. Nah, kalau sudah pas ini sudah enak, ini tinggal di scroll. Nah, ini sudah terpasang. Kalau ini sudah terpasang, lanjut penarikan. Diberdirikan ya nanti ya. Oke. Diangkat payungnya, diberdirikan, diingkupkan. Tarik supaya rata dulu. Ini tarik dulu. Kalau sudah lurus, dimasukkan ke jari-jarinya. Oke, masuk ke jari-jarinya. Nah, oke, okay. Ini supaya mudah disandarkan ke tembok, atau kalau ada orang dua ya bisa. Tapi ini lebih mudah ke tembok aja biar nggak repotin orang. Nah, ini kita masukkan. Nah, oke, okay. Dari satu-satu masukkan ke jari-jarinya. Ini benar-benar pas. Nah, sini. Ini adalah untuk menaruh ke jari-jarinya ini. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Oke. Saya rasa cukup. Semoga Anda sudah jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah proses pelepasan kain payungnya. Nah, jadi langkah pertama yaitu dibuka ujungnya dulu menggunakan apa namanya ini, Raymen kalau disini. Setelah yang atas sudah terlepas, langsung tarik bagian bawahnya untuk melepaskan yang pada jari-jarinya. Ada 8 ya jarinya ya. Jarinya ini ada 8. Jari-jarinya ini ada 8. 4. Nah, baru diambil kainnya. Oh, ulang-ulang. Kamralah jero. Nah, kok kono sik. Oke. Ini ada pentol atau tutupnya di atas, diambil dulu. Baru kainnya diambil. Oke. Okay.